GISB Holdings terus berkembang dengan pembukaan cawangan permis terkini di Johor. Singapore Food Fair 2019, GISB Holdings semakin diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita sepenuhnya seketika nanti. Assalamualaikum, membuka tirai Buletin Ehwan edisi Mac 2019 bersama saya Jabir Salim dan saya Anas Azri dalam Buletin Ehwan. Berita sepenuhnya. Memperkasakan ekonomi adalah salah satu daripada asas kekuatan umat Islam. Ekonomi akan benar-benar jadi kekuatan bila mana dilaksanakan sepenuhnya mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Justru itu, pada 8 Mac yang lalu, telah berlangsungnya majlis perasmian dua buah premis GISB Holdings di Pusat Perniagaan Ehwan Mutiara Dini, Johor, iaitu Galeri Ehwan dan Ehwan Mart. Majlis perasmian tersebut telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tuan Azani Nek Muhammad, pengarah bagi Zon Johor 1, Negara Teluk. Majlis yang bermula pada jam 10 pagi hingga 12.30 hari itu telah menerima kehadiran tetamu seramai 200 orang daripada kenalan dan masyarakat setempat, termasuklah beberapa orang pensyarah dari Nigeria, pemilik-pemilik bangunan dan anggota polis. Lautan pertama adalah dari tiga orang tetamu dari Nigeria yang sedang mengambil PhD di UTM Skudai. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengenali dengan lebih rapat syarikat GISB Holdings. Mereka sangat mengharapkan agar mereka dapat membangunkan Islam seperti ini di Nigeria dengan tunjuk ajaran dan kerjasama dari pihak GISB Holdings. Premis Ehwan Mart telah dilengkapi dengan pintu masuk automatik dan telah direnovasi dan ditambah baik bagi kemudahan pelanggan untuk mendapatkan barang keperluan harian, terutamanya produk-produk Ehwan. Galeri Ehwan pula yang menerima sentuhan idea dari Yang Berbahagia Tuan Azani dan Puan Anissa Murad telah direnovasi selama 3 bulan dengan kos sebanyak RM40,000. Bertemakan warna emas dan capar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Galeri Ehwan menempatkan semua produk-produk dari Ehwan Stockist seperti tudung, stokin, jubah muslim dan muslimah, songkok Ehwan dari kilang songkok Ehwan Sentul, minyak wangi dari Dubai dan pelbagai lagi aksesori lelaki dan perempuan. Para tetamu kelihatan teruja apabila dibawa melawat ke premis baru dan yang sedia ada. Saya pun hairan tengok semua buat sendiri. Itu Kak Maharan, itu renovation sendiri. Saya ingat ini macam orang profesional. Baju pun sendiri buat, orang Melayu berniaga macam ini. Ini yang bagus. And when we came, we really saw a lot of barakah here because of so many establishments that we have seen around, where braids are being made, where clothes are being sold, and so many. In fact, it was fantastic with what we saw around here. One of them was telling us about the service to humanity, and that was the basis of setting up this organization. And truly, we saw the services and barakah within the. Pada 17 Februari yang lalu, Lembah Berkat 2, Kuala Selangor menerima kehadiran rombongan pengerusi eksekutif merangkap pengarah zon eksekutif Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah bagi meninjau projek-projek pertanian dan peladangan yang sedang diusahakan di sini. Pada kesempatan kali ini, Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah telah melepaskan anak-anak ikan talapia merah yang berjumlah kira-kira 100 ekor. Beliau juga telah memberi makan kepada ikan-ikan patin yang telah dilepaskan pada 2 bulan yang lalu. Kemudian Yang Berbahagia, Tuan Muhammad Rashidi Abdullah telah merasmikan greenhouse yang berukuran 100 kaki panjang kali 30 kaki lebar. Beliau telah menaburkan biji benih sawi jepun atau dikenali sebagai pak choy menjadi simbolik peresmian tersebut. Selain itu, beliau juga turut merasmikan rumah semaian yang boleh menempatkan kira-kira 50,000 benih yang disemai dalam satu-satu masa. Perasmian diakhiri dengan perasmian Dewan Serbaguna yang telah siap dipasang pintu dan tingkap cermin di sekeliling Dewan tersebut, di samping diperlihatkan penghasilan sayur-sayuran yang telah dipamerkan di situ. Bagi memperkemaskan dan memperindahkan lagi kawasan tersebut, Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah telah memberikan beberapa saranan dan panduan, antaranya ialah memperbanyakkan lagi keramba-keramba ikan serta diperindahkan lagi kawasan landscape kolam, membina lebih banyak lagi greenhouse kerana ianya sangat membantu mengurangkan masalah serangga dan hujan yang berlebihan, menanam timun vertigasi dan diperkemaskan lagi
junjung yang sedia ada supaya ianya kelihatan lebih kukuh serta mengadakan poster penerangan berkaitan Lembah Berkat 2 di dalam dewan tersebut atau mengadakan tayangan multimedia bagi membantu para pelawat memahami apa yang dilakukan di sini tanpa perlu melawat ke semua kawasan. Begitulah peribadi di dalam diri seorang pemimpin yang bertakwa. Kerana hati yang sangat cinta dan takutkan Allah dengan memperjuangkan agama dan syariatnya serta mempromosikan Allah dan Rasulnya di dalam memberikan perkhidmatan yang sebaik-baiknya agar mereka teruslah dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat. Restoran Ikhwan Kuala Terengganu telah menjadi antara restoran kegemaran Dr. Bala. Pada 19 hari bulan Februari yang lalu, Dr. Bala sekali lagi datang ke restoran Ikhwan bersama 6 orang pelajar Universiti Malaysia Terengganu. Sambil menjamu selera bersama para pelajarnya, Dr. Bala seringkali menyentuh isu kasih sayang. Bagi Dr. Bala, perjuangan GISP Holdings adalah membawa kasih sayang kepada masyarakat, yang mana kasih sayang itu sudah diterapkan dan menjadi amalan dalam diri setiap orang staf GISP Holdings. Beliau turut mengungkapkan rasa sangat kagum dengan buku Love and Care yang ditulis oleh Ustaz Ashari. Dr. Bala juga menegaskan, ramai di kalangan masyarakat bukan Islam mempunyai persepsi yang negatif terhadap Islam, bahkan takut dengan Islam. Beliau berpendapat untuk memahamkan golongan bukan Islam tentang keindahan agama Islam dan cara hidup Islam. Ianya hanya boleh dilakukan dengan mempamerkan cara hidup Islam yang berkasih sayang kepada semua masyarakat, tidak kira bangsa atau agama. Cara lain sudah tidak boleh meyakinkan mereka tentang Islam, katanya lagi. Beliau yakin cara tersebut hanya ada pada GISB Holdings. Para tetamu juga turut dihiburkan dengan persembahan nasyid oleh remaja pemilu Ummah Zon Terengganu. Sebelum pulang, Wakil GISB Holdings telah menghadiahkan cenderahati berupa produk-produk Ikhwan kepada semua tetamu. Majlis berakhir dengan sesi bergambar. Semoga dengan pertemuan yang sebegini, semua golongan sama ada Islam maupun bukan Islam akan terus diberi pendedahan tentang Islam yang sebenar, yang indah, selamat dan membahagiakan. Abuya Satay House yang terletak di Pusat Perniagaan Ikhwan Behrang kini mula mendapat sambutan dari segenap golongan masyarakat. Bermula awal tahun ini, premis ini telah mula menjadi tempat pilihan bagi agensi-agensi kerajaan untuk berkumpul menjamu selera dan juga bagi menempah catering. Pada 10 Februari 2019, Abuya Satay House telah mendapat tempahan catering dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Cawangan Kuala Kubu Baru yang telah menempah catering untuk seramai 50 orang. Rombongan daripada Jabatan Kebajikan Malaysia tersebut telah diketuai oleh Ketua Pengarah JKM Kuala Kubu, Tuan Haji Muhammad Fazari bin Muhammad Saleh yang telah membawa seluruh para staf JKM untuk makan di Abuya Satay House. Mereka telah mengenali Abuya Satay House melalui salah seorang stafnya yang tinggal di Tanjung Malim. Alhamdulillah, dengan keberkatan, para pelanggan sangat berpuas hati dengan servis yang diberikan dan makanan yang disediakan dan mereka akan membantu untuk mempromosikan Abuya Satay House kepada keluarga dan sahabat handai. Semoga ianya akan mengeratkan lagi hubungan antara pihak GISB Holdings bersama dengan pihak kerajaan, bukan sahaja dalam bentuk makan minum, tetapi dalam pelbagai bentuk bidang perkhidmatan yang lain yang turut disediakan oleh GISB Holdings untuk memenuhi keperluan masyarakat seluruhnya. Pada 24 Februari yang lalu, GISB Holdings Perlis telah membuat satu program bina insan bersama AADK Negeri Perlis di Rumah Lambayang Kasih. Seramai 36 peserta OKP telah hadir bagi mengikuti program tersebut. Program bermula pada jam 8.30 pagi dengan sesi pendaftaran dan sarapan yang disediakan oleh Kafe Ikhwan Kuala Perlis. Program dimulakan dengan ucapan oleh Ustaz Asri selaku pengurusi majlis dan diteruskan dengan ucapan oleh wakil GISB Holdings Puan Juliati Tahrim serta ucapan dari wakil agensi anti dadah kebangsaan AADK Puan Nasim Aslah selaku penolong pengarah AADK Negeri Perlis. Antara tetamu yang hadir pada program ini adalah wakil dari pihak JAKIM seramai 2 orang dan staf dari AADK sendiri. Program diteruskan dengan persembahan nasyid oleh Generasi Harapan dan diselangi dengan tayangan video profil GISB Holdings. Ramai peserta dan perwakilan sangat kagum dengan syarikat GISB Holdings walau sudah melebarkan sayap ke luar negara tetapi tetap bersedia membantu AADK dalam pemulihan OKP. Program diteruskan dengan kuliah motivasi oleh Encik Isham Hashim yang mengupas tajuk Mengapa Manusia Hidup dan Pentingnya Solat. Setelah itu, program diteruskan dengan latihan dalam kumpulan. Ada di kalangan OKP sangat merespon merindui kuliah motivasi dari Yang Berbahagia Tuan Hamzah dengan menyatakan sangat terkesan dengan program motivasi sebelum ini. Ramai yang memberi respon yang baik sepanjang LDK berlangsung dan berkongsi pengalaman hidup terjebak dengan gejala dadah. Mereka ingin kembali kepada kehidupan yang baik tapi tidak mempunyai panduan dan bimbingan.
Mudah-mudahan dengan berlangsungnya program ini akan menjadi titik permulaan GISB Holdings bersama dengan masyarakat khususnya di Perlis. Untuk berita seterusnya, kita beralih ke bilik berita Thailand. Assalamualaikum. Sawaddika. Bersama saya Elma Zainab Doliri di dalam Rutin Ikhwan Thailand. Alhamdulillah dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kekasihnya, pada 18 Februari 2019 yang lalu, GISBH telah dijemput ke Pusat Pentadbiran Keamanan Wilayah Selatan Thai oleh Datuk Panu, iaitu pegawai khas kerajaan, untuk mengatasi konflik Selatan Thai atau Soboto. Kita ikuti laporan selengkapnya. Rombongan dari pihak GISBH terdiri daripada Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam dan 6 orang tim serta wakil kepada Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fulton, CEO GISBH, iaitu Yang Berbahagia Tuan Nik Hishamuddin dan 5 orang tim. Pertemuan berlaku hasil dari jemputan pihak GISBH kepada YB Tasnim ke program GISB International Islamic Business Forum atau GIIBF tempoh hari. Setelah YB Tasnim menceritakan kepada Datuk Panu, beliau minta juga YB Tasnim pergi atas wakil kerajaan untuk turut serta dalam GIIBF walaupun terdapat sebuah pertemuan penting di Thailand. Atas laporan yang diberi oleh YB Tasnim, Datuk Panu sangat kagum dengan potensi GISBH lalu mengajak GISBH untuk berbincang dengan setiausaha beliau bagi membincangkan krisis ekonomi di wilayah Selatan Thai. YB Tasnim memulakan ucapan alu-aluan beliau dengan sangat mempromosikan GISBH kepada para hadirin serta memperkenalkan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam dan Yang Berbahagia Tuan Nik Hishamuddin. Dr. Cheng, iaitu setiausaha peribadi kepada Datuk Panu, tiba tidak lama selepas itu terus dipromosikan GISBH oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam dan Yang Berbahagia Tuan Nik Hishamuddin dan terus ditayangkan profil GISBH dalam bahasa Thai. Beliau yang pada asalnya ingin menjemput usahawan-usahawan sekitar untuk belajar bagaimana GISBH berjaya dalam perniagaan terus bertukar fikiran setelah melihat profil GISBH. Dr. Cheng mendengar dengan penuh perhatian dan terus memberi respon-respon positif. Beliau seolah-olah telah lama mengenali dan mengkaji tentang GISBH kerana beliau mampu bercakap tentang GISBH dengan lancar. Beliau menceritakan kerajaan telah berjuta baht duit dihabiskan kepada ulama pondok, ustaz dan sebagainya tetapi tiada hasil. Dengan datangnya GISBH ini dapat membuka mata semua yang hadir dan percaya GISBH mampu menyelesaikan semua masalah. Yang Berbahagia Tuan Nik Hishamuddin sempat memberi respon cadangan, iaitu dengan meminta pihak Soboto memilih orang yang dilihat berpotensi untuk dihantar ke tempat GISBH untuk dinaik tarafkan. Dr. Cheng sangat bersetuju dan berkata beliau telah lama berhasrat ingin berlaku di sini. Dr. Cheng juga berkata beliau akan pastikan perbincangan ini sampai kepada Perdana Menteri Thai. Para rombongan kemudiannya dipertemukan dengan Laksamana Muda Somkert Puan Prayun, merupakan timbalan setiausaha Pusat Pentadbiran Keamanan Wilayah Selatan Thai. Rombongan sempat bercerita secara ringkas hasil perbincangan tadi kepada beliau dan sempat menunjukkan video highlight GIIBF. Semoga atas apa yang berlaku ini menjadikan hati kami semakin cemas dan merasakan Allah lah yang berbuat semuanya. Pada 17 Januari yang lalu, sekitar jam 8 pagi, Global Ikhwan Foundation atau GIF Cawangan Phuket di bawah syarikat GISB Holdings Sdn Bhd atau GISBH telah didatangi oleh sekumpulan Majlis Agama Islam Wilayah Pathalung seramai 13 orang. Mereka telah dibawa oleh Haji Malik selaku Ketua Majlis Agama Islam Phuket. Tetamu-tetamu ini adalah terdiri daripada Ketua Majlis Agama Islam Pathalung sendiri iaitu Dr. Ahmad Ihsan dan Imam-Imam Masjid di Pathalung. Kedatangan mereka ke sini adalah untuk menghadiri program Maulidur Rasul di sini. Dengan keberkatan, Haji Malik yang telah jatuh hati dengan Global Ikhwan Foundation Thailand atau GIFT telah bersungguh-sungguh membawa tetamu beliau untuk mengenali GIFT sehingga Ketua Majlis Agama Islam Pathalung turut berhasrat untuk diadakan juga program Maulidur Rasul seperti ini di tempatnya. Kehadiran mereka telah disambut dengan paluan kompang dan dijamu di GH Corner. Setelah itu, mereka telah dibawa ke Dewan
untuk ditayangkan profil JSBH dan JIFT serta dihiburkan dengan persembahan nasyid. Selepas itu, Ketua Majlis Agama Islam Phuket dan Pathalong telah diminta untuk membuat ucapan. Kemudian disusuli pula dengan ucapan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam. Mereka semua sangat berterima kasih kepada Haji Malik kerana memperkenalkan JIFT pada mereka dan sangat-sangat belajar dengan JIFT dalam semua hal. Mereka semua kemudiannya sangat-sangat teruja dengan sukan sunnah memanah dan merasakan sangat-sangat menarik setelah mencubanya sendiri. Sebelum bertolak, kami bergambar beramai-ramai dengan para tetamu. Dengan keberkatanlah Allah buatkan mereka mampu untuk tunduk lebih-lebih lagi setelah melihat model-model yang telah dipaparkan melalui video profil. Pada 2 Mac 2019 yang lalu, Global Ikhwan Foundation Thailand atau GIFT di bawah syarikat JSB Holding Sdn Bhd atau JSBH telah dijemput untuk membuat persembahan percubaan di sebuah premis PA system di Bangkok. Pemiliknya yang dipanggil Tok Ki telah membeli satu set baru PA system lengkap yang berharga lebih 1 juta baht dan mahukan pihak JIFT sebagai syarikat pertama yang menggunakan perkhidmatan mereka. Beliau sangat berpuas hati dengan persembahan yang diberikan oleh pihak JIFT dan membuat sedikit kenduri kesyukuran. Beliau yang telah jatuh hati dengan pihak yayasan meminta pihak yayasan membuat persembahan nasyid di majlis tahunan balainya pada bulan hadapan. Semoga kami dianugerahkan rasa bertuhan dan rasa kehambaan di dalam diri kami. Orang yang bertakwa itu tetap dipandang hebat oleh musuhnya, sekalipun musuh yang membencinya. Sekian dahulu dari Bulletin Ikhwan Thailand, kita kembali ke studio utama. Kita beralih ke berita antarabangsa. Pada 18 Januari yang lalu, buat pertama kalinya Nur Malaysia Restaurant, cawangan Dubai, telah berpeluang menyertai Singapore Annual Food and Charity Bazaar atau Singapore Food Fair bagi tahun 2019. Acara tahunan yang dianjurkan oleh Singapore Women Group, SWG, dengan kerjasama Konsulat Singapura di Dubai itu telah diadakan di perkarangan Jumeirah Golf Estate Clubhouse, Dubai, bermula dari jam 1 hingga 5 petang. Bazar ini menjadi tarikan orang ramai kerana diadakan hanya sekali dalam setahun dan telah dianjurkan oleh SWG sejak 9 tahun yang lalu. Pengunjung yang datang bukan sahaja dari warga Singapura yang menetap di Dubai, tetapi turut menjadi tarikan pelbagai lapisan masyarakat berlainan bangsa dan negara yang tidak ingin melepaskan peluang untuk merasai dan mendapatkan pelbagai jenis makanan di sini. Dalam perbincangan awal dengan pihak penganjur, Nur Malaysia Restaurant dijemput serta adalah kerana diyakini mampu menyediakan makanan halal sepenuhnya untuk pengunjung. Menurut mereka lagi, kebanyakan pemilik gerai yang lain adalah bukan Muslim. Menu nasi ayam penyet, mi dan kutia goreng serta cendol adalah menu yang laris dijual selain pilihan kuih muih tradisional turut mendapat tempat. Dalam hanya tempoh 4 jam jualan diadakan, hampir 6,000 dirham atau RM6,500 Malaysia telah pun berjaya dikumpulkan. Di samping itu, sebahagian sewaan tapak yang dikenakan oleh pihak penganjur telah disalurkan kepada badan-badan kebajikan. Peluang ini juga digunakan untuk mempromosikan lagi restoran milik JSB Holdings ini kepada pengunjung yang datang. Selain banting Nur Malaysia yang didirikan, flyers dan business card juga diagihkan kepada orang ramai. Respon penerimaan dari masyarakat juga dilihat positif kerana kini lebih ramai warga Singapura di Dubai yang mengenali dan berkunjung ke Nur Malaysia Restoran. Diharapkan segala usaha JSB Holdings untuk terus memberikan khidmat yang terbaik kepada masyarakat akan mendapat keberkatan dan keredaan dari Allah dan Rasul serta para kekasihnya. Dengan keberkatan Rasulullah SAW dan para kekasihnya, pada 19 Januari yang lalu, JSB Holdings Singapura telah menaikkan signboard Ikhwan Frozen di Pasar Gelang Serai sekaligus memulakan perniagaannya pada keesokan harinya. Antara produk-produk frozen yang dijual di sini ialah epok-epok, samosa, bergedil, fishball, fishcake, donat, keropok leko, paru rebus frozen, sate, pes mi rebus, roti canai dan ikan tenggiri. Alhamdulillah, atas keberkatan, PFM Frozen Singapura telah mendapat tempahan harian paru rebus frozen sebanyak 7 kilo sehari. Waktu perniagaan bermula dari jam 7 pagi hingga jam 3 petang dengan seorang staf bagi setiap shift. Bagi langkah seterusnya, pihak Ikhwan Frozen telah mengusahakan untuk mendaftar lesen AVA iaitu lesen untuk mengimport barang frozen ke Singapura. Moga dengan terbukanya sebuah lagi premis di sini, Islam akan terus menang di bumi Singapura.
Untuk berita seterusnya, kita beralih ke bilik berita Indonesia. Assalamualaikum, bersama saya Ajar Fatani dalam Buletin Ikhwan Indonesia. Berbagai pembangunan atas nama Islam yang diwujudkan oleh Yang Berbahagia Mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah di seluruh Indonesia semakin mendapat pengiktirafan oleh pihak pemerintah. Berikut laporan selengkapnya. Pertanian Wadi Abuya yang terletak di Pekanbaru dibangunkan atas hasrat Yang Berbahagia Mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah sebagai sarana untuk membina para remaja menjadi pembela Allah dan Rasul. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kekasihnya, pada tanggal 21 Januari 2019, tim pertanian Wadi Abuya telah mendapat undangan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk ikut serta dalam acara launching Santri Tani Milenial. Acara ini diresmikan langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, bertempat di Pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya. Acara diikuti oleh perwakilan dari seluruh Indonesia. Tim pertanian Wadi Abuya mendapat kehormatan untuk menjadi satu-satunya tim yang mewakili Provinsi Riau dalam acara tersebut. Di antara tujuan diadakannya program ini adalah untuk mendorong para remaja atau santri untuk terjun ke dalam bidang pertanian dan mengambil saham dalam mensejahterakan masyarakat. Selain itu, Bapak Menteri juga mengagihkan sumbangan kepada santri perwakilan provinsi masing-masing berupa alat pertanian, bibit ayam, lembu, dan kambing. Wadi Abuya atas nama Yayasan Al-Ansor mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian berupa bibit 10 ekor kambing, 6 ekor lembu, dan 500 ekor ayam kampung varian baru yang boleh bertelur 180 butir tanpa henti dan telurnya boleh ditetaskan untuk mendapatkan anak ayam yang baik sebagai bibit ataupun dipotong. Terima kasih pada Tuhan dan juga para kekasihnya di atas semua ini. Semoga dengan amanah dan peluang ini, kami menjadi hamba yang bersyukur dan dapat menunaikan hasrat dari pemimpin kami. Yang Berbahagia Mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah selaku pengarah Zon Jawa 1, selain memikirkan keselamatan masyarakat di sekitar Sentul, beliau juga berhasrat untuk membuka premis lagi di kota Jakarta. Bukan hanya untuk tujuan perniagaan, namun sangat diharapkan ia dapat menjadi laluan untuk masyarakat mendapatkan Tuhan. Dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segalanya dimudahkan sehingga akhirnya mendapat sebuah toko di pusat pertokoan Tanah Abang di tengah-tengah kota Jakarta, ibu kota Indonesia. Pusat Pertokoan Tanah Abang adalah sebuah pusat perbelanjaan terbesar di Asia Tenggara yang padanya terdapat 50 ribu kios. Ia terkenal sebagai pasar borong yang barang-barangnya dibeli untuk dijual lagi di toko-toko retail di seluruh Indonesia. Para pembeli barang di sini bukan hanya dari Indonesia sendiri, bahkan dari negara-negara lain di Asia seperti Malaysia dan Thailand. Ini merupakan satu terobosan baru yang dilakukan oleh Yang Berbahagia Mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dengan wujudnya toko Ikhwan di Tanah Abang. Peresmian toko Ikhwan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2019. Toko ini menjual berbagai perlengkapan muslim dalam bentuk retail maupun borong. Masyarakat dapat membeli barang hasil produksi konveksi Ikhwan dan kilang songkok Ikhwan di toko ini. Produk konveksi Ikhwan juga kini semakin menarik perhatian masyarakat. Berbagai tempahan berdatangan di antaranya dari agensi-agensi travel yang menempah seragam untuk jemaah umrohnya. Dengan adanya toko ini, semoga semakin luaslah khidmat masyarakat yang GISB berikan kepada masyarakat dalam hal menyediakan pakaian yang indah dan bersyariat. Pada tanggal 17 hingga 24 Januari 2019, atas panduan Yang Berbahagia Mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, GISB di Zon Sumatera 36 telah mengadakan kursus penghayatan solat untuk seluruh staf di sana, bagi memastikan pemahaman dan penghayatan ilmu berkait dengan solat. Kursus tersebut telah diisi dengan penyampaian kuliah yang telah disusun dalam modul motivasi salat yang langsung disampaikan oleh Timbalan Pengarah Zon Sumatera 36 Yang Berbahagia Mulia Tuan Raja Ibadiah Syakur, Ibu Zon Sumatera 36 Puan Sakinah Rahmanuddin dan tim kepimpinan di Sumatera 36. Di antara perkara-perkara yang ditekankan ialah penghayatan dalam salat serta dilaksanakan juga tes dan bengkel yang berkait dengan taharah, bacaan, gerakan serta segala sesuatu yang berkait dengan pelaksanaan salat. Semoga kursus ini dapat membantu kami melaksanakan sembahyang yang melahirkan pribadi agung. Hendaklah kita takutkan Allah di sebarang tempat dan keadaan, karena kematian kita tidak diberitahu di tempat mana dan dalam keadaan bagaimana. Semoga kita mati dalam keadaan bertakwa.
Sekian dari kami, dilanjutkan bersama rekan kami dalam Buletin Ikhwan Turki Eropa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Imran bin Muhammad Yusof melaporkan berita Turki Eropah. Atas keberkatan Rasulullah dan para kekasihnya, pada 15 Januari 2019, GISB Holding Istanbul telah pun memulakan operasi pembersihan tanah baru yang diberi pakai selama 2 tahun secara percuma oleh seorang kenalan GISB Holdings, Mr. Wazir. Tanah yang diberi nama oleh Yang Berbahagia Mulia Pengarah Zon-Zon Turki Eropah Tuan Nasiruddin Muhammad Ali sebagai Wadi Berkat Muhasabah ini terletak di daerah Fenerkoy Silivri, kira-kira 40 minit perjalanan dari Villa GISB Holdings Tepeken. Operasi kerja-kerja pembersihan ini telah disertai oleh tim remaja pembina umah cawangan Turki yang telah digilirkan seramai 20 orang keseluruhannya. Rombongan pertama terdiri dari 13 orang diketuai oleh Encik Adib Atamimi selaku setiausaha zon, zon Turki Eropah dan pemantau kerja-kerja bagi memulakan operasi tersebut. Rombongan bergerak dari villa menuju ke Wadi Berkat Muhasabah sekitar jam 8.30 pagi. Setibanya di kawasan tersebut, tanah kelihatan tidak terurus dengan gerombolan berluka yang banyak, semak samun, najis-najis lembu yang bertaburan dan pokok-pokok kering. Ini berikutan akibat ia telah ditinggalkan kira-kira 20 tahun lalu oleh pemilik asal tanah tersebut iaitu Adnan Okhtar atau dikenali sebagai Harun Yahya. Beliau merupakan ketua ajaran sesat di Turki dan telah pun diberkas oleh pihak berkuasa. Segala aset kekayaannya dibekukan dan pihak mahkamah bertindak melelong sebahagian hartanya termasuk tanah tersebut dan dibeli oleh keluarga Mr. Wazir dengan nilai 2 juta Turki Lira. Keberadaan wakil GISB Holdings di tanah tersebut telah mendapat perhatian ramai dikarenakan sejarah tanah tersebut begitu terkenal. Ramai di kalangan warga tempatan terutama jiran-jiran yang melalui kawasan tersebut menegur sapa dan bertanyakan akan keberadaan GISB Holdings di tanah tersebut. Semoga dengan keberkatan Rasulullah dan para kekasihnya, hasrat Tuan Nasiruddin Muhammad Ali untuk membangunkan Wadi Berkat Muhasabah ini sebagai pusat pertanian dan peternakan menjadi realiti atas usaha-usaha yang telah dijalankan oleh tim remaja pembela umah untuk membela Allah dan Rasul di bumi Turki yang sangat-sangat berkat ini. Untuk terus memburu dan menagih keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para kekasihnya, staf restoran New Malaysia Paris telah mengusahakan sendiri beberapa produk makanan yang suci, halal lagi berkat untuk kegunaan restoran dan jualan di Fasa Fitri. Atas panduan dan keberkatan Yang Berbahagia Mulia Pengarah Zon Turki Eropah, Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, mereka telah membuat mi kuning bagi menu berasaskan mi menggantikan spaghetti. Ianya mendapat respon yang baik daripada para pelanggan sama ada di restoran New Malaysia Paris maupun di Fasa Fitri. Malah terdapat pelanggan yang awalnya tidak mahu membeli mi goreng namun apabila dimaklumkan mi yang dimasak dibuat sendiri tidak menggunakan spaghetti, mereka terus membelinya. Selain daripada mi kuning, produk lain yang dihasilkan ialah ikan masin jeruk untuk menu nasi goreng ikan masin. Ikan masin jeruk ini menggunakan ikan mackerel. Menyambut dan merealisasikan hasrat serta cita-cita Yang Berbahagia Mulia Pengarah Zon Turki Eropah, Tuan Nasiruddin Muhammad Ali agar 41 jabatan dapat dihidupkan di semua zon GISB Holdings, Jabatan Bakery Zon Turki Eropah telah menganjurkan kursus membuat roti baguette normal, tradisi dan croissant. Sehubungan itu, beberapa orang staf restoran New Malaysia Paris telah mempelajari cara-cara membuat roti-roti tersebut bermula dari menyediakan bahan, cara membancuh, menguli dan membakarnya. Kursus yang mengambil masa 3 hari ini dikendalikan oleh Encik Waki bin Jalil bertempat di restoran New Malaysia Paris. Moga atas keberkatan, usaha untuk menghasilkan makanan yang suci, halal lagi berkat ini dapat menghindarkan masyarakat daripada memakan makanan yang syubhat lagi haram. Sesuatu yang dilakukan atas nama Islam bukanlah sesuatu yang kecil, bahkan sangat besar nilainya di sisi Allah.
Lebih-lebih lagi bila ianya adalah untuk membawakan satu sistem kehidupan Islam yang membawa hati-hati manusia untuk takut setakut-takutnya kepada Allah dan rindu serindu-rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rintihan hati orang yang berdosa itu sangat dikasihi oleh Allah. Air matanya berguguran, boleh menggugurkan dosa-dosanya. Basahnya air matanya boleh memadamkan api neraka. Sekian sahaja dari bilik berita Turki Eropah. Kembali ke studio utama Buletin Ikhwan. Terima kasih kepada rakan tugas dari bilik berita Turki Eropah. Orang yang akalnya kuat tapi lemah jiwanya selalunya kecundang berdepan dengan ujian. Orang yang jiwanya kuat walaupun akalnya lemah selalunya tahan berhadapan dengan ujian. Cuma dia tidak pandai mendatangkan hujahnya. Sebagai penutup, saksikan video sedutan sempena kursus motivator remaja pembela ummah yang berlangsung baru-baru ini. Sekian saja dari kami. Assalamualaikum.